Pada suatu malam, Ucok sedang membeli Indomie selera minimarket sebelah rumahnya. Indomie ada, Aqua udah. Oke, udah semua, saatnya pulang. Pulang. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue si Strike Zone. Dan yang kali ini kita akan main game GTA Extreme Indonesia DYOM. Dan seperti yang kalian lihat di sini, Ucok habis beli Indomie ya, dari toko supermarket ini. Supermarket itu toko ya? Gak tau sih, kayaknya ya. Oke. Ini kasirnya di mana? Gak ada orang. Oke, kita curi-curi aja semuanya ya. Oke, kita kayaknya udah selesai nyuri-nyuri semuanya. Langsung saja kita OTW pulang ya. Oke, ini kenapa gue sendayangin dah? Lelelelelele. Ini macam mana dah? Oke, kita harus lewat sini dah. Oke. Tiba-tiba ada yang sedang apa ya? Sedang mereka bicarakan dia. Kok ada sih? Apa? Oke. Kita lihat. Permisi Pak, ini ada apa ya? Warga saat itu loh mas, katanya setiap jam pagi warga selalu terdengar teriakan. Aduh, teriakan itu seperti di dalam hutan dan mengarah dari barat. Kami juga masih belum tahu bulat tentang apa yang terjadi di sini. Ucok, bisa bapak tunjukkan di mana letak rumah itu? Wih, Ucok berani. Kami juga belum tahu tempat lokasinya pastinya. Wah, tapi yang pasti ia terletak di hutan bagian barat. Buset, yang terletak tak jauh dari sini. Oke, ini kayaknya nanti kita taruh mobilnya. Baik pak, terima kasih, saya balik dulu ya. Sisi. Baik, sama-sama. Pulang. Oke guys, kita langsung pulang lagi buat makan Indomie. Hutan mengarah ke barat. Baiklah, akan gue selidiki malam ini juga. Oke, ada pro player ini, pro player. Naikin mobil. Oke teman-teman, kita langsung saja naik mobil. Akan gue cari di hutan sekitar sini. Oke, ini si Ucok pro player ya ini ya. Wah, gak takut sama apa-apa dia guys. Aduh, jamban. Hutannya tak jauh dari sini dan mengarah ke barat ya. Bukan darat, cok. Sepertinya di sekitar sini. Astaga, gue pilek dong. Masa sekarang udah sudah pilek-pilek nih. Jangan dong, harus kamu harus terlihat keren seperti Ewing tadi. Belok kiri. Oke teman-teman, lele itu malah mobilnya Ucok ih malah nyungsrop ngeplek aja ke sini. Wah, manuver kredit. Oke guys, kita offroad dulu. Aduh, jamban. Neng. Oke. Tapi warga mengatakan kalau ini terletak di pinggir barat. Oke. Tempat apa itu? Jangan-jangan itu rumahnya coy. Sepertinya ini tidak beres. Oke, kita samperin aja dah. Apakah ini rumah yang dimaksud warga? Turunkan dari mobil dan cek. Oke teman-teman, kita langsung coba cek apa yang ada di dalam. Apakah ada orang di sini? Halo? Sepertinya rumah ini kosong. Apa itu? Tempat ini benar-benar tidak beres. Aku harus kabur. Kabur dari tempat ini. Oke teman-teman, kita langsung saja kabur dari sini. Get to the next checkpoint. Oke teman-teman, kita langsung saja kabur dari sini. Dan kayaknya ini ada yang tidak beres. Coba kita cek juga apa ada apa di situ. Ada apa di situ ya? Coba kita cek terlebih dahulu. Ada orang duduk ya. Get wong wae kayak jol. Weh, lagi serius-serius ya malah lagi di geng ini gue. Get wong tak baik gitu. Bos, start duduk wong ya. Oke, kita langsung ya balik ke rumah. Lel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 
Yes. Karma Israel. Israel. Karma Israel. Oke. Okay.
Jadi kita langsung saja go back to the well. Oke. Kecemplung mobilnya, guys. Oke, get to the next checkpoint akhirnya. Tadi dari I kecemplung di dalam air. Gue paling benci kita itu kecemplung di dalam air, coy. Oke, kita langsung saja menuju rumah. Buset, bakar sekali. Ada flash, bro. Oke, nah ada sampai ke rumah. Oke, rumahnya di mana, cok? Oh, rumahnya di situ. Oke. Kita langsung saja pergi ke rumah. Ke sini. Oke. Sial, baru apa itu tadi ya? Tamat. Oke. Udah gitu doang, cok. Ternyata cocok. Oke, kayaknya untuk series WOM kita sampai di sini terlebih dahulu aja ya. Oke, terima kasih buat kalian udah nonton ya. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, aktifin notifikasinya, dan selalu tonton video gue ya. Maaf kalau gak ada jumpscare-nya ya, kayaknya ini gak ada jumpscare-nya beneran ya. Oke. Nantikan terus video selanjutnya. Oke, kita akan bertemu lagi di next episode. Apa yang akan terjadi selanjutnya di series horror kita ya. Dadah!